Halo kawan-kawan semua, kita ketemu lagi di Arijaya Motor Blitar Jawa Timur. Tadi kita kedatangan spare part orisinil dari Yamaha. Tentunya nanti yang akan saya perkenalkan pada kawan-kawan itu adalah spare part orisinil untuk RX King. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Nah, setelah tadi turun semua, kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan pada kawan-kawan semua. Tentunya ya biar ada menambah referensi tentang harga-harga. Jadi harganya nanti sesuai dengan pricelist dari Yamaha Indonesia. Apa saja? Langsung saja yang pertama saya perkenalkan kepada kawan-kawan semua adalah ini. Di depan saya ini tadi sudah kita pilih. Kita keluarkan masing-masing yang datang apa saja, langsung saya unboxing di hadapan teman-teman semua. Seperti ini. Nah, ini adalah pelampung tangki dari Yamaha Indonesia untuk RX King ya. Nah, seperti ini penampakannya. Dengan kodenya yaitu ini, langsung saja di sini kodenya ini 3KA H57 5200. Nah, ini langsung saja saya sebutkan untuk harganya sesuai dengan pricelist dari Yamaha Indonesia adalah Rp236.000. Jadi untuk kawan-kawan nanti yang membutuhkan spare part RX King, tentunya yang orisinil, silahkan langsung hubungi link yang ada di bawah video ini, ada deskripsi, di situ ada toko online kita di Tokopedia dan nomor WhatsApp kita, langsung dihubungi, diklik di situ, nanti ketemu dengan admin kita. Oke, seperti ini pelampung tangki yang pertama. Oke, langsung yang berikutnya adalah ini. Ya, karena sudah tadi sudah disiapkan. Harganya berapa, Om? Dan itu apa? Langsung saya unboxing di depan kawan-kawan semua. Seperti ini, mungkin ya di sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada yang tahu, bahkan kalau mungkin ada yang belum tahu ya. Saat ini saya perkenalkan. Ini adalah lampu belakang. Lampu belakang RX King tahun 2008 seperti ini. Kalau yang model petak bagaimana, Om? Yang model kotak sekarang sudah tidak ada. Dari Yamaha Indonesia itu yang masih produksi adalah modelnya seperti ini. Ini adalah untuk RX King tahun 2006 akhir sampai 2009 itu bentuknya seperti ini ya, prisma. Tapi kalau mau dipasang di RX King tahun berapapun itu bracketnya sama persis. Jadi ini masih bisa dipasang di RX King tahun berapapun. Itu dudukan lampu belakangnya sama. Dan ini dengan kodenya yaitu ini. Langsung saya dekatkan di sini ya. 3KA H4710-20. Seperti ini. Ini harga resminya dari Yamaha Indonesia adalah Rp260.000. Mudah-mudahan kawan-kawan semua nanti bisa menambah wawasan bahwa oh, harganya segitu, ada patokan lah istilahnya. Dan saya terus terang di sini itu menginformasikan pada kawan-kawan semua itu menginformasikan harga sesuai dengan pricelist dari Yamaha. Kalau kita ada bukunya ya, ini seperti ini. Ini buku, bukan fotokopian, bukan stensilan, ini asli dari Yamaha Indonesia. Sebenarnya ini yang seperti kemarin ya, saya update itu ada updatean harga mulai tanggal 15 April 2023. Dan pengumuman untuk kawan-kawan semua, harga yang saya informasikan saat ini hanya berlaku bila mana masih merujuk ke buku yang pertanggal ini.
Tapi nanti kalau ada updatean langsung dari Yamaha Indonesia, tentunya kita juga ikut update harganya. Jadi kadang Om, harganya kok enggak sama ya Om dengan yang di channel YouTube-nya yang kemarin. Jadi gini, saya kadang dilema untuk memperkenalkan harga seperti ini. Kadang bisa jadi patokan sepanjang masa. Padahal dari Yamaha kadang-kadang beberapa bulan itu ada updatean harga ya. Nah, itu sekedar informasi, nanti kalau kurang paham silakan menghubungi link yang ada di bawah video itu, ada deskripsinya, ada linknya. Yang berikutnya lagi saya perkenalkan adalah throttle. Ini kabel kit atau satu set kabel gas untuk RX King New ini. Untuk RX King New itu dalamnya seperti ini. Ya, dalamnya seperti ini. Ini sudah satu set, tinggal pasang. Di situ ada kabel gas dan kabel untuk menarik pompa oli. Itu dengan kodenya ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. 3KA WF631-00. Nah, ini harganya satu set seperti ini sudah siap pasang. Dalam kemasan seperti ini adalah Rp96.000 sesuai dengan press list dari Yamaha. Dan selanjutnya lagi, ini mengapa saya update harga lagi, karena banyak request tentang harga-harga spare part RX King. Meskipun harga-harga ini sebenarnya tidak terus-terusan seperti apa yang saya katakan, karena ya seperti tadi, ada update harga dari Yamaha, kita harus mengikuti tentunya ya. Yang berikutnya lagi, tadi sudah apa? Itu 1, 2, 3. Ini nanti akan saya unboxing juga tentunya. Sangat menarik sekali. Ditunggu dulu. Yang berikutnya ini aja. Di sebelah saya ini, sebenarnya banyak ini. Ya. Ini adalah, ya, langsung saya unboxing. Ini adalah silinder orisinil, tapi ini adalah kodenya YP2, silinder orisinil dari Yamaha Indonesia, YP2 kodenya ya. Ada pertanyaan lagi Om, kemarin saya diberitahu ada yang Y1 made in Japan, harganya berapa? Terus terang untuk saat ini yang Y1, Y2, Y3, Y4 itu tidak produksi. Adapun barang di pasaran, yang pertama asli itu harganya sangat luar biasa tinggi, yang kedua bukan asli tapi menyerupai asli, itu ya terserah yang punya stok itu jual berapa. Yang jelas untuk Ari Jaya Motor Blitar hanya punya barangnya seperti ini. Ini YP2 orisinil dari Yamaha Indonesia. Kodenya yaitu ini. Saya dekatkan ya. 3KA E1311-31. Itu harga resminya sesuai dengan press list dari Yamaha adalah 1.849 untuk YP2. Karena terus terang kalau YP1 itu karena langka, itu harganya lebih tinggi dari yang YP2. Kalau YP2 itu kita misalnya order di Yamaha Indonesia, yang dikirim pasti YP2. Kalau YP1 karena langka biasanya ada sedikit selisih harga. Gitu ya. Nanti mohon dimaklumi, kalau enggak hafal nanti dicatat harganya biar tahu. Yang berikutnya lagi adalah 1, 2, oh ya ini braket. Ini adalah braket lampu belakang, saya bongkar saja. Braket lampu belakang itu maksudnya ini loh, yang tadi kan ada lampu belakang. Kalau yang seperti ini braketnya ya. Nah, ini kan biar tahu semua. Ini cocok untuk semua tahun karena braketnya ya dari
awal RX King itu sampai yang terakhir ya seperti ini. Cuma ya ada sedikit perbedaan kalau dipasang di RX King 2007, 2008, 2009 yang model lampunya seperti yang saya tunjukkan di awal tadi. Ini adalah lubang yang sebelah sini. Ini kalau dipasang di RX King di tahun 2006 ke bawah itu langsung PNP, tapi kalau yang 2007 sampai 2009 harus dibesarkan sedikit karena di sini nanti ada diisi karet, ada bos, ada baut. Nah, seperti itu untuk RX King khusus yang 2007 sampai 2009. Kodenya adalah ini 3KAH4551-30-33. Ini harga resminya sesuai dengan presslist dari Yamaha Indonesia adalah 48.000. Tapi kadang-kadang kalau pas langka itu ya, kita ndak dapat barang ini dari distributor, misalnya dari kawan pedagang lain, itu ya biasanya 50 atau 50 lebih, mohon dimaklumi ya. Seperti ini, yang jelas Arif Jaya Motor Blitar itu selalu mengusahakan untuk kawan-kawan semua pecinta RX King itu bisa mendapatkan barang. Tentunya kalau misalnya restorasi di rumah dimanapun itu bisa calling kita, kita menyesuaikan, kita menyediakan barangnya dan siap mengirim ke seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke, karena itu pernah saya lakukan. Arif Jaya Motor Blitar sempat mengirim dari Sabang sampai Merauke, jangan khawatir. Tapi tentunya kita tidak melayani sistem COD. Jadi kawan-kawan semua yang order ke sini itu rata-rata ngelis barang dulu, nanti setelah itu kita hitungkan harganya, sekalian ongkos kirimnya berapa, baru nanti transfer dulu, baru barang kita kirim. Ya, itu ya. Jadi, om ada sistem COD, enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada, enggak jadi, ya enggak apa-apa. Yang jelas kita punya barang seperti ini, orisinil. Bukan cuma foto saja, ada videonya, ada tokonya, komplit, orangnya di depan ini ya. Yang berikutnya, langsung saya lanjut. Ini adalah pelek. Pelek standar RX King. Ringnya 18. Ukurannya 160 ya, 160/18. Yang saya tahu untuk RX King semua, saya enggak tahu ya kalau yang untuk RX King yang lama, tapi yang jelas selama ini kita dikirim kalau order itu ukurannya selalu 160 ring 18. Ini dengan kodenya nih. Biar kawan-kawan tahu. 944/16-18825. Ini seperti ini kodenya. Ini orisinil ya, dari Yamaha Indonesia. Itu harganya adalah, harga resminya adalah 198.000. Tapi biasanya ya dijual 200 lah, terpaut 2.000. Itu kawan-kawan semua. Terus ada pertanyaan, om, saya punya RX King tahun 2003. Untuk tahun pelek tahun 2003 apa ada? Terus terang kalau untuk saya tidak ada. Kita hanya menjual barang yang disediakan oleh pabrikan Yamaha, tentunya dari beberapa distributor di Jawa Timur yang menyuplai kita. Itu ya tanggalnya nanti menyesuaikan stok yang ada. Tentunya kemungkinan besar ya produksi baru semua, tapi ini sangat orisinil, dalamnya merek DID, meskipun ini ada Yamaha ya. Kawan-kawan semua, mudah-mudahan bisa mengerti dan bisa tahu. Ini nanti sebelum saya buka, masih di sebelah saya. Ini sangat menarik banget. Saya bukanya di sini ya. Saya unboxing. Ini adalah barang yang sangat penting di motor khususnya, karena tanpa barang ini, kalau ini tidak balance,
itu motor akan sangat bergetar dan sangat tidak enak untuk dinaiki, dikendarai, dan bunyi mesinnya akan sangat-sangat kasar. Dan ini adalah kerek as atau bandul. Ini kerek as ya, seperti ini. Nah, masih plastikan. Ini orisinil dari Yamaha, memang satu set seperti ini tentunya, dan akan saya informasikan harganya. Yang jelas ini di atas 1 juta kalau satu set ini. Ini adalah kruk as tadi dengan kode ini. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Kodenya 3KA E148 E1400-10. Ini pada Arijaya Motor Blitar, ini ya seperti ini ya. Oke, ini harga resminya adalah 1.111.000, itu sesuai dengan presslist dari Yamaha. Ini barangnya lumayan agak kemarin order lama sekali datangnya, stok kita tidak banyak. Nanti kawan-kawan yang membutuhkan silahkan langsung calling, hubungi link yang ada di deskripsi di bawah video. Yang berikutnya ini, jadi ini sudah besok biar ditata lagi untuk dengan anak-anak seperti ini. Nah, untuk kawan-kawan semua, biasanya ya kalau sudah barusan nonton video seperti ini, biasanya kawan-kawan nanti itu menghubungi kita lewat nomor WA atau langsung di toko ijo kita, toko online. Kita tidak ada di toko oranye, terus terang cuma satu toko online. Kalau di toko online toko ijo tidak ada, nanti langsung lewat WA. Apalagi pesanan barang yang besar seperti misalnya tangki, roda, pelek set. Tadi biasanya pelek set itu yang saya maksud adalah sudah dirangkai. Untuk kawan-kawan semua yang order ke kita sudah dirangkai jadi beserta ban biasanya, dan itu berat, ada istilahnya di atas 15-18 kilo lebih. Itu biasanya kita lewatkan kargo biar ongkos kirimnya masuk akal, lebih murah ya. Oke, di hadapan saya ini yang saya pegang, saya unboxing tadi, adalah mirror atau kaca spion seperti ini, orisinil ya ini kawan-kawan semua. Dan orisinilnya untuk R-King memang tidak ada karetnya di sini ya, untuk R-King itu tidak ada karet yang di sini. Karet penutup murnya ada nggak om? Itu tidak ada kalau orisinil ya. Terus harganya berapa? Sebelum harga ini, kodenya saya dekatkan dulu. Kodenya pakai 5BP ya, bukan 3KA. 5BP F6290-02. Ini per biji, tapi kita jualnya masih set ya biasanya. Itu 80.000 sesuai dengan presslist dari Yamaha. Rp80.000 kalau kiri dan kanan, berarti tinggal ngalikan 2. Jadi Rp160.000. Itu ya kawan-kawan semua. Seperti ini saya kembalikan lagi, ini masih banyak stoknya. Kadang-kadang saya syuting di sini, kadang-kadang ya di dalam, ya menyesuaikan. Dan ini masih kita menyelesaikan untuk restorasi sambil koordinasi dengan owner. Itu masih kita kerjakan, belum sempat tayang. Agak bersabar kawan-kawan semua yang menunggu video restorasi om, nanti ditunggu dulu ya video restorasinya. Ini saya kembalikan di sini, yang lain di sini. Yang jelas kalau pengen order ke kita, caranya gimana om? Caranya menghubungi link yang ada di deskripsi di bawah video. Ini saya unboxing, saya buka seperti ini ya, kardusnya besar. Isinya seperti ini. Iya, isinya seperti ini. Saya buka dulu di sini.
Nah, ini kemasannya seperti ini. Saya unboxing saja biar lebih puas sebelum menginjak harga resminya berapa sih dan kelengkapannya apa. Nanti kawan-kawan biar tahu. Nah, seperti ini. Ini adalah swing arm RX King tahun muda ya. Swing arm ini bentuknya kotak seperti ini. Nah, ada bunyi di kadang-kadang kalau ada kotoran ya, meskipun dari pabrik ya belum tentu itu semua sempurna. Yang jelas ini ada tandanya QC atau quality control, itu sudah ditandatangani, itu biasanya sempurna. Kalau dari pabrikan kalau tidak sempurna itu biasanya tidak didistribusikan ke konsumen atau ke toko, biasanya langsung dihancurkan lagi seperti itu, jadi aman. Oh ya, kelengkapannya apa saja? Cuma ya kalau seperti ini swing arm itu swing arm only, atau ya hanya swing armnya saja. Besinya seperti ini tadi, tidak ada setelan rantai, tidak ada karet rantai, itu tidak ada, as-asnya juga tidak ada, jadi kosongan. Kalau kawan-kawan order semua orisinil ya, itu tidak ada yang set kecuali barang-barang tertentu seperti kabel tadi, atau set itu konrut set, itu seperti itu tidak bisa ya. Apa itu bisa di order komplit, tapi kalau seperti ini tidak bisa. Jadi swing arm hanya kosongan, tidak ada bos swing armnya juga. Bos swing arm itu di order terpisah. Mungkin nanti di video berikutnya akan saya perkenalkan lagi. Ini dengan kodenya saya mendekat ya. Mudah-mudahan kelihatan. 3KA F211000 strip 33. Harga resminya swing arm yang kosongan seperti ini adalah 416.000 rupiah. Itu belum termasuk bos ya. Tapi biasanya kawan-kawan yang order ke kita itu sekalian dengan order dengan bosnya, dipasangkan sekali atau dipasang sendiri di rumah bisa. Tapi kalau lebih irit lagi nanti bisa menggunakan bos swing arm itu kepunyaan sama-sama orisinil dari Yamaha, itu biasanya pakai Jupiter Jet. Apa enak om? Selama ini kita pasang prakteknya enak juga, jadi seperti Jupiter Jet itu. Ternyata tidak pakai bearing pun Yamaha Jupiter Jet juga tetap enak. Yang jelas ini adalah yang saya bicarakan adalah tentunya menyesuaikan harga ya, gitu ya untuk kawan-kawan semua. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Bagi yang belum order silahkan di order, nanti linknya di bawah video ada deskripsi. Silahkan menghubungi toko online kita dan nomor WA yang tertera. Tidak usah khawatir, order ke kita, transfer dulu, barang pasti nyampe tujuan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menjadi pelanggan Aris Jaya Motor Blitar. Saya ucapkan salam sehat dan sukses selalu. Saya tunggu orderannya. We'll be right back.